Gimana kabarnya kalian semuanya cuy? Nah, aku mau nanya dong, coba di TPS kalian tuh 1, 2, apa 3? Orang pada bingung, ada yang gak bingung-bingung spontan nyoblos komeng. Uhuy! Cuman sumpah cuy, sumpah ya. Walaupun, gue yakin lah, ini teman-teman juga pada relate lah. Walaupun sudah di dapil daerahnya masing-masing kita milihnya, nama kan banyak banget ya. Kalau DPD masih ada fotonya, jadi kita mungkin ada 1-2 yang sering lihat atau pernah lihat atau mungkin kenal kayak tadi komeng, familiar. Ada yang cuma barisan nama, kita nggak ada yang tahu ini siapa. Oh, dia nyari foto dari Google Map maksudnya. Kayak enggak sih tempatnya ya? Hah, Pandawara pernah lewat sini? Ini mah gak jauh dari rumah gue, buset. Bisa-bisanya nemu lokasinya. Kalau gak salah ya, waktu itu tuh ada loh game yang pokoknya gamenya tuh gambar. Iya. Ah ya kan ada kan? Ya mungkin dari situ dia kali normal diin Lampung. Enggak juga sih, normal diin Teluk ini bah. Maaf nih, internal banget nih jokesnya nih. Lagi capek-capeknya hidup guys. Lebih capek nunggu ini guys. Payah kali bukanya. Aduh. Aduh. Alamak bang. Ngapa bang? Mobilnya mau tidur. Masa yang punya rumah emosi apa bingung gitu loh. Capek banget kayaknya. Kok masih bisa bercanda sih bang gua kayaknya. Deh sama itu dia, kita juga heran sih. Tapi mungkin seharusnya memang begitu kali. Menyelesaikan masalah dengan kepala dingin kan gitu kan harusnya kan. Nah habis itu pukul. Ya kalau di komplek kejadiannya sih bukan maju gini sih, mundur. Ibu-ibu baru belajar mobil keinjek gas. Kalau lebih dari satu tidak sah. Ini benar satu. Tapi kan ini kan namanya kan calon legislatifnya banyak ya, masing-masing parpol ada ya, banyak lah deh. Ada yang sampai 10 berapa orang. Ini kenanya separtai-partainya ada 4 biji nih kena semua. Partai. Pakai paku bumi kali, bener. Aku tuh bingung, cukup kira tuh kemarin tanggal 14 terus udah gitu loh. Kalau komentarnya buzzer tuh udah tenang. Kita lewatin masa tenang, udah. Final yang kita tunggu-tunggu untuk milih, untuk menyalurkan suara, udah. Masih aja kolom komentar gak rajin-rajin, gak rapi-rapi. Masih banyak buzzer bertebaran di mana-mana. Yang tadi segede gaban satu biji, ini banyak banget dibentuk lope-lope. Orang golput gabut begini nih. Orang kan kalau golput ya udah di rumah nggak milih gitu. Ini golput gabut, gue kesana aja tetap dat, tapi bikin lope-lope. Nyoblosnya mah bentar deh, bentar juga. Nah kita kan nyoblos satu-satu, ya. tap gitu aja ngelipet kertasnya lama, apalagi dia harus bikin lope-lope dulu. Lu ngerasa gak sih kemarin tuh nyoblosnya mah bentar, tap, apalagi kalau lu dari awal udah ada pilihan di kepala deh, tinggal nyoblos aja, ngelipet ya. Tinta setelah mencoblos bisa hilang dalam 2 hari. Tapi tintaku padamu takkan pernah hilang seumur hidup. Kintil. Ini template tahun bukan nih, template tahunan kan biasanya tiap tahun. Ini template tiap ganti presiden nih. 5 tahun sekali tuh videonya Arab tuh debut lagi. Kenapa gak kepikiran gini ya, tadi malah spontan nyoblos kok. Bener yang tadi. Orang pada bingung, ada yang gak bingung-bingung spontan nyoblos komeng. Uhuy. Tapi gokil loh cok. Hasilnya ya walaupun masih quick count ya, hasilnya tuh belum dari KPU, udah rilis paling mentok, independen tanpa partai. Kayak kampanye jarang-jarang, gue gak tahu ya karena emang gak di daerah dapil dia. Tapi emang jarang banget lihat komeng tuh kampanye.
Yang lain kayak pada sibuk banget visi misi. Visi foya, misi foya, visi misi foya foya. Don't play play bosku. Ini santai banget. Udah gitu, foto aja yang lain. Ada yang sok-sok jadi petani lah. Sosok jadi pedagang lah. Ada yang tiba-tiba gak pernah kelihatan di majelis mana-mana, tiba-tiba pakai sorban, pakai peci kan. Ini. Komen bantuin gue yang lagi tersesat di balik bilik suara. Cuman sumpah cuy, sumpah ya. Walaupun gue yakin lah, ini teman-teman juga pada relate lah. Walaupun sudah di dapil daerahnya masing-masing kita milihnya, nama kan banyak banget ya. Kalau DPD masih ada fotonya, jadi kita mungkin ada 1-2 yang sering lihat atau pernah lihat atau mungkin kenal kayak tadi komen familiar. Ada yang cuman barusan nama, kita nggak ada yang tahu ini siapa. Orang tiba-tiba ngeliat komen kebantu, ah bingung ini aja lah. Uhui. Ya foto doang lucu ya. Untuk jabar yang lebih uhuy. Cuman sumpah ya, gue sumpah bener-bener gak tahu kalau beliau ini nyalek loh. Kalau ada artis atau public figure atau influencer nyalek kan biasanya kan postingannya mulai ganti tuh. Kita sedikit-sedikit tahu lah. Ini kagak tahu cok, tiba-tiba aja. Saya sudah nyoblos. Lah kok bleber-bleber ngono tintamu Bob? Loh lah timang iki mah. Tapi sudah ya, sudah lah ya. Kayak itu ada hal yang kurang gitu kalau kemarin nggak update gini. Tapi bagus loh, justru karena ada tren itu orang-orang kalau habis nyoblos tuh begini di Instastory. Jadi meminimalisir orang-orang yang golput. Jadi kalau ada orang yang hari kemarin nggak posting gini pasti nolep. Tapi nggak sekujur bulu tubuh juga gini bang. Abis bikin video ini sekarang mikir gimana cara ngilangin itu tinta. Nah, coba kalian cari deh, tinta yang kemarin tuh beda sama tintaku pada sama tinta yang periode-periode sebelumnya. Ini gampang hilang kok, kemarin balik mandi langsung hilang soalnya. Orang mah disuruh nyelup, dia nyelam. Nyelam ke tinta. Kemarin tuh tempat gua nih cuman kayak pakai piringan gitu doang loh, sekecil ini. Gimana caranya dia bisa? Jadi fungsinya di adjust tuh biar boros sama nggak boros, tergantung setelahnya nih. Ini mau mode eco atau mode racing? Tapi coba perhatikan motor-motor ini jadul-jadul, tapi lihat kerangkanya tidak bata-bata. Yang sebelumnya pakai infus, yang ini PNP. Bener kan anak-anak sih bilang ya ini PNP enggak. Nah itu PNP tuh. Paksa and paksa. Oh, ini ya Spider-Man nih Praproro nih. Ya seru banget ya di Indo ya, TPS-nya beda-beda masing-masing. Kelakuannya juga ada aneh. Ya tadi Spider-Man juga aneh ya. Spider-Man tuh kan kalau di film gini kan. Gini. Kok tadi gini. Aku mau nanya dong, coba di TPS kalian tuh 1, 2, apa 3? Tapi Indo bukan ini. Enggak sayang aja gitu maksudku. Ini mereka kalau agak tepat di jalannya, lu ganteng-ganteng lu sumprit. Tuh beda banget ya kalau ngelihat kontennya main gini tapi ganteng, beda ya. Biasanya kalau begini isi komennya tuh kan dibilang suruh ngubur dalam-dalam lepas. Ini enggak ada loh. Ganteng tapi jamet. Ya kan tetap ganteng. Loh, apa-apa itu kan tentang ganteng. Kalau apa-apa udah diawali dengan ganteng, tapinya tuh pasti enggak apa-apa. Mau ganteng kentutnya bau masih ganteng gitu ya. Komennya opang. Coba kalau jamet yang lain. Mana ada komen opa. Yang begini ngejer enggak itu pasti. Tunggu 5 atau 10 tahun lagi mereka akan ganteng pada waktunya. Mau mereka mau gantengnya nunggu 2 periode aja. Gue yakin lah ya sih. Mungkin teman-teman yang nonton gue ada yang seumuran gue atau mungkin ada yang lebih di atas gue atau mungkin ada di bawah juga. Kita semua tuh pernah di masa itu, tapi caranya beda.
Hey, bentar dulu, F1 ZR kok diontel? Terus berganti dan tajam pun berbunyi. Cinderella pergi, Cinderella. Jadi konsepnya sepeda skinnya motor F1 ZR atau emang motor F1 mesinnya hilang diganti ontelan sepeda? Lah bener, sepeda motor kan namanya. Bener. Ya bedanya kalau yang F1 ZR itu 2 tak BBM kan, kalau ini enggak. Bahan bakarnya sego pecel. Selagi sego pecelnya kebek penuh. Kebek aja gak bisa Jawa bangsat. Selagi sego pecelnya penuh, gas. Ini awas sampai habis ini Power Ranger nih. Lo bayangin di kursi hajatan gini ada 5 biji tuh pemuda-pemudi, merah, kuning, hijau, pink. Tadi apa jaringan? Baja hitam. Bocah kaos putih. Oh, bocah kecil yang samping dia. Dek, gini dek, aku jelasin deh. Dulu zaman om dulu, waktu kecil, nih orang nih yang baju biru, palanya belalang ini, superhero. Coba kau tanya bapakmu, bapakmu pernah berubah pakai gini-gini enggak? Wah, ini kurang knowledge dari bapaknya nih. Kok dia bisa biasa aja loh? Ya, siapa tahu ada yang bawa monster ke TV. Gak ada, tadi Spider-Man apa nih, Satria Baja Hitam. Di TPS tuh gak ada monster gitu-gitu. Kejahatannya bukan kejahatan yang model begitu. Kertas kecoblos gitu-gituan, gak ada monster. Bentar. Gara-gara Mbak Tyler, aku bingung mau milih 1, 2, apa 3 Mbak Tyler. Oh besok aku bantu. Kita tahu lah kalau ini gak mungkin serius gitu loh. Maksudnya ya gak ada ya orang yang percaya. Maksudnya dengan bukannya dia orang Amerika Serikat ya. Yang bilang dia orang bojong gede siapa? Garut. Gak ini yang bener. Garut apa Cibaduyut?